Wah. Ketemu Satria dulu masih main drum sih ya? Masih main drum, Om. Tahun berapa? 2010-an mungkin. Ya, 2010-an. Aku ke Jakarta soalnya 2008. Iya, 2010. Sama Gilang ya dulu sempat ya. Iya, sama Om Gilang. Terus dulu kan tawanya main drum sih. Tiba-tiba kenapa ke gitar tuh? Aku nonton pertama main gitar di Rolling Stone. Rolling Stone? Acara. Oh iya. Ada Donny Suhendra. Ada Donny. Itu kaget pernah waktu. Kenapa tiba-tiba ke gitar? Jadi kan dulu awalnya kan bikin band bersaudara. Oh iya. Aku main drum, abang saya yang nomor pertama main gitar, yang nomor dua main bass sambil nyanyi. Udah bikin proyekan instrumental, kayak modelan The Police gitu lah, basis sambil nyanyi gitu. Dan akhirnya muncul di mana abang saya suaranya udah gak cocok buat nyanyi gitu, udah puber, jadi suaranya udah ngebass ngelow gitu. Udah gak anak-anak lagi ya? Udah gak anak-anak lagi. Dan akhirnya gak tahu kenapa tiba-tiba saya karena lihat abang saya yang main gitar, jadi kayak ada yang nge-trigger buat, ah boleh nih kayaknya. Kayaknya gue lebih bagus nih dari abang gue gitu. Tapi dia mengakui, ada yang lebih gitu ya? Dia dengerinnya kayak Stevie Ray Vaughan gitu, Texas Flood. Dan akhirnya pas ngeliatin, wih kayaknya asik nih kalau main gitar. Akhirnya ngulik-ngulik, diajarin sama dia basic-basic rhythm ataupun pentatonic blues. Sisanya akhirnya, udah lewat YouTube. Ini YouTube semua. YouTube ya. Semua ujungnya. Ya soalnya aku ngikutin ada A1 kesini kan. A1, terus arah-arahnya ke situ nih mainnya nih kan. Terus waktu tambah kesini aku lihat, wah di Instagram yang liatnya tambah apa benar-benar ke gitar jadinya gitu loh. Tapi emang basicnya senang blues ya pasti ya. Basicnya dari awal senang blues. Senang blues, tapi tekniknya belajar dari mana tiba-tiba gitu aja? Malah aku pengen banyak belajar tuh ngeliat tadi mainnya. Sebenarnya aku tuh kalau belajar gitar sebenarnya misalnya lagi suka siapa gitu, misalnya lagi suka sama John Mayer, ya udah saya cuma ngeliatin tangannya dia kemana larinya sama dengerin aja. Oh iya, iya. Lebih denger ya, menarik juga sih. Ya. Jadi belajar kayak ngeliknya dia yang saya pelajarin, abis itu saya modifikasi lagi gitu. Kembangin sendiri. Juga akhirnya nyanyi juga aku lihat ya. Nyanyi juga. Pak Satria apa The Monster. Itu nggak keluarga lagi. Masih keluarga. Jadi di switch aja itu. Oh. Jadi yang main gitar main apa sekarang? Main gitar main bass. Main bass. Terus main drum? Main, abang saya main nyanyi itu yang sambil main yang bass. Yang main bass tuh main nyanyi. Main drum. Main drum. Oh, memang bisa. Bisa. Soalnya dari awal tuh kita basicnya bertiga. Ganti-ganti yang pertama aja. Diajarin drum dulu. Jadi semua bisa drum sepertinya. Bisa drum. Jadi pas sudah ini udah pada. Jadi waktu pindah ke drum tambah bagus main drumnya juga. Tambah bagus. Wah, keren banget bisa gitu ya. Gimana sih misalnya basic banget. Contohnya aja misalnya tadi kayak kan banyak main. Minor skill sih kebanyakan mainnya kayak misalnya di G gitu. Aku ya, kan, tuh kalau bending udah pasti banyak orang bending ya kan. Pengaruh John Mayer sama ya John Mayer mempengaruhi banyak orang ya, pastinya setuju. Mempengaruhi A1 juga termasuk itu kepengaruh banget dong cara slide-nya dia gitu sangat ya. Terpengaruh selain orang main double stop main slide-nya juga ya main slide-nya juga contohnya coba mungkin orang ngelatihnya gimana contohnya aduh ngelatih nggak apa-apa biar orang juga tahu kan kalau aku misalnya. Paling kayak cuma diulang-ulang aja sih kayak misalnya main kayak kayak nah, gitu-gitu ya dalam satu ini pakai yang mana sih biasanya yang ini ya ini senarnya nah itu ya masih ke pentatonic blues kayak ya. Ya dikembangin terus akhirnya dikembangin. Gitu. Tapi basicnya memang dia mainnya kayak gitu. Basicnya memang main kayak gitu. Jadi latihan kayak gitu iya, banyak dong. Makanya. Tapi banyak main apa namanya alternate apa pakai hybrid jadinya. Hybrid jadinya ya. Tapi kalau pas gini kan satu dong. Iya satu jadi kayak di gini. Oh malah pakai ini. Kadang pakai picking juga. Oh seenaknya aja. Seenaknya aja. Soalnya kan bunyinya beda tuh sama iya, tekanannya ya. Tekanannya. Tapi kebanyakan di senar satu juga sama aja. Kayak gini. Nih. Kalau di rendah juga sama aja sih. Iya, sama aja. Di chord juga sama.
Di chord juga sama. Kalau di chord misalnya ya banyak. Dari double stop terus dikembangin. Dikembangin gitu lagi ya. Main slide. Jadi kayak bisa dibilang pengen main slide tapi nggak pakai si besinya itu gitu. Oh, basic-basicnya mereka main basicnya dari situ ya. Mungkin salah satu idolanya mungkin direct tracks. Oh, direct tracks. Jadi kayak dia main slide ya. Di slide tapi Mateus mungkin pengennya tanpa slide tapi jadi kayak Tapi main slide lebih susah lagi. Iya, lebih susah lagi. Single note dengan ada senar lain. Senar lain. Dia bisa bersih banget. Tapi sekarang orang main slide juga banyak yang bagus. Iya, banyak banget udah. Emang tambah banyak ya. Nah, terus yang selain didengar misalnya John Mayer, Derek Truck juga pastinya. Terus siapa lagi? Lokal the one and only, Om Gugun. Gugun ya, main-main. Bisa dibilang 50% lick yang saya mainkan itu lick yang Gugun semua. Oh gitu. Jadi dari bluesnya dari dia. Bluesnya dari Om Gugun. Terus pernah main sama Gugun? Sering jamming bareng sama Gugun. Oh iya, dia cerita juga kemarin. Kalau lagi Om Gugun acara di mana saya datang jamming bareng sama GBS. Ya terus gitar kan ini sekarang udah di endorse sama Tokai gitu. Sejak kapan? Sejak 2020 mulai. Jadi awalnya Jepang kan ini kan? Yang ini Jepang. Iya, soalnya dulu udah ada merek ini sekitar tahun 80-an udah ada. Udah ada pakai dulu. Jadi dulu isengnya cuma datang ke toko Naviri. Ya udah cuma mau beli gitar. Lagi nyari gitar karena enggak punya gitar di rumah. Tiba-tiba yang karyawannya teman lama dulu di salah satu toko musik. Terus sama dia, ya udah Sat, gimana kalau kita endorse aja kamu gitu, pakai Tokai gitu. Debut gini, belum ada yang di endorse sama kami gitu. Ya udah akhirnya ambil waktu itu masih yang Cina pertama kali. Akhirnya, ada yang Cina ya? Ada yang Cina. Tapi yang Jepang tetap ada? Yang Jepang tetap ada. Dijual juga yang Jepang ada? Ada. Gitu. Biasa main terus pakai... Kalau akustik pakai apa? Akustik, saya nggak pakai akustik. Oh nggak, kapan akustik? Aku pake. Pernah lihat main akustik kan? Akustik biasa, akustik. Iya nggak pernah aku lihat postingnya main akustik kan? Ada. Iya. Terus efek? Efek simple, cuma pakai 3 TS9 pertama, terus ada J Rocket Archer buat ngebus sama ini Zoom CDR yang buat modulasi reverb. Oh, jadi milih reverbnya dari situ atau delay dari situ juga. Dari situ tapi kalau gitu jarang enggak bisa bareng kan mereka? Bisa bareng. Oh, bisa bareng. Nah, delay bisa sama chorus, delay sama reverb bisa? Bisa bareng. Jadi bisa enak juga ya. Preset gitu. Oh, yang kotak ini ya. Layar ya. Iya. Udah itu doang. Terus pakai ampli. Pakai ampli. Kalau di panggung kan ampli sejuta umat ya, kan. Jazz chorus pasti. Twin reverb atau Marshall saya tinggalkan. Gitu. Kalau ada twin reverb lebih milih twin reverb. Kenapa nggak Marshall? Nggak mau? Nggak seneng yang high gain ya? Iya, saya nggak suka. Terus main musiknya juga nggak milih yang distorted sih? Nggak. Tetap smooth. Lagu-lagu. Emang maunya gitu. Senengnya gitu. Senengnya kayak gitu. Dari dulu gitu ya? Waktu main drum? Main drum dulu. Enggak juga sih, pokoknya genrenya berubah-berubah terus dan akhirnya sampai di mana yang kayak ini gua nih gitu. Berapa single udah? Udah berapa? 6, udah 6 lagu. Ya udah mau jadi album ya? Iya, sudah mau jadi album. Terus kedepannya mau ngapain lagi? Mudah-mudahan tahun ini mau bikin album. Mudah-mudahan Tapi pakai Satria The Monster. Pakai Satria The Monster, bukan Satria doang. Iya. Terus kalau di luar grup itu mau bikin apa lagi? Ada keinginan bikin apa? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Saya lebih fokus ke band. Mau aja. Sekeluarga terus. Iya, mau sekeluarga. Satria udah kuliah atau nggak? Nggak kuliah. Saya. Nggak kuliah, lulus. Lulus SMA. SMA. Langsung. Udah musik aja. Langsung. Kakak-kakak sama? Sama. Wah hebat. Fokus musik semua. Sama dong kita. Sada, mantap. Kita mainin lagunya Satria ya, salah satu ya. Ya, boleh. Oke. Judulnya apa ini? Judulnya Berharap. Berharap. Kita mainin dulu. Oke. Okay. Let's go. 1 2 3.
hati, kaulah yang mengisi hatiku. Rasanya hati mengungkapkan perasaanku kepadamu. Ku berharap aku bahagia menjalani hidupku denganmu, dan ku ingin kepastianmu agar kamu menjadi milikku. Oh, mengarungi waktuku denganmu. Rasanya hati mengungkapkan perasaanku kepadamu. Oh, 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 oh. Ini lagunya berarti formatnya band ya dimainin? Iya, formatnya band. Bass drum. Bass drum, iya. Bass drum terus, gitar. Terus nggak ada main keyboard emang? Nggak ada. Terus yang ngisi-ngisi keyboard? Nggak perlu. Nggak perlu. Emang senangnya, senangnya ini ya, apa tripis gitu ya? Iya, tripis. Memang nggak ada yang main piano di keluarga? Nggak ada. Oh, ya, kalau tapi kalau ada bunyi keyboard di lagu, paling manggung pakai sequencer. Oh, nggak, berarti di rekaman ada keyboardnya dong? Di beberapa lagu ada, cuma itu, ada juga itu yang produce sendiri apa ada produser sendiri? Ada yang produce sendiri, ada yang dari produser juga. Gitu. Lagu dalam single 6 single itu ciptaan siapa aja? Alhamdulillah ciptaan saya sendiri. Semua. Semua. Nah, hebat ya. Sama itu. Teman-teman. Ya, ya bagus lah. Ya main gitar harus kompos juga, selain mengasah teknik juga. Terus kira-kira mau ngasih tips apa buat yang tips. Ini? Enggak, buat yang nonton kan banyak penggemar-penggemarnya Satria nih pengen tahu apa aja. Contohnya mau tips apa? Tips apa ya? Tips main apa? Oh, tips main boleh. Oke, guys. Saya biasanya saya termasuk orang gitaris yang jarang megang gitar di rumah. Cuma sekalinya megang gitar suka berjam-jam. Jadi oh gitu. Saya ngelatih diri saya tuh main gitar, main pentatonik aja diulang-ulang gitu kayak. Jadi biasanya alternate semua ya. Alternate semua. Kadang suka ditambahin kayak. Jadi ada. Oh, nyerempet sebelah. Nyerempet sebelah. Jadi kayak ya udah direpetisi aja diulang-ulang. Itu pengembangan dari pentatonik sendiri atau nemu di mana? Nemu gitaris biasanya. Misalnya dia main modelan kayak gitu, terus saya tambahin lagi note dari saya sendiri gitu. Saya tambahin gitu. Jadi saya tuh sebenarnya mau disebut gitaris neo soul juga enggak, karena ya neo soul paling kayak cuma sempilan-sempilan aja sih om, kayak buat pemanis kayak misalnya.
biar nggak bosen aja gitu. Yeah, yeah. Kayak buat, wih ada gitunya loh gitu. Jadi buat ini juga kan, buat kordelnya juga. Iya, ya. Bener. Ketika main trio nggak ada yang nge-chord, itu kan udah jadi chordnya gitu ya. Jadi nggak kosong jadinya. Iya, nggak gaitun. Belajar terus main gitar biar jago. Nah, itu aja cukup. Okay. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Terus pengen punya ampli apa? Nah, berarti nggak pengen punya kayak ini dong, Howard Dumble dong. Oh, enggak dong. Nggak bisa beli. Nggak bisa beli tuh kayaknya orang-orang. Apa ya? Turok apa ya? Paling turok. Turok ya. Nggak sekarang saya. Turok yang ke arah sana ya. Udah pernah nyoba dong turok kan? Hmm. Ada kan di sini kan? Turok apa lagi ya? Turok sama Victoria kan? Victoria ada. Tapi main pakai direct juga kadang-kadang. Kalau nggak ada ampli om. Nggak ada ampli ya, direct aja. Pakai direct aja. Ya. Ini direct juga bunyinya. Iya, bunyinya aja. Gimana tuh? Oh. Oke, wah makasih banget nih Satria akhirnya mampir ke sini bisa banyak nanya cara mainnya yang semakin asik. Mudah-mudahan tambah sukses dan albumnya jadi ngelengkapin singlenya ya, biar jadi album. Tuh. Oke, okay. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Om Bujana sudah diundang. Waduh. Mantap.